Halo halo, assalamualaikum. Jumpa lagi untuk dulur-dulurku semuanya. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu keponakan saya ya. Yang ini sangat unik sekali. Ini kalau di dunia kesehatan ini sering dikenal dengan anak albino. Karena kalau kata Pak Dokter ini karena tidak mempunyai atau kekurangan pigmen warna dari kulit maupun tubuh ya. Sehingga anak ini walaupun tidak ada turunan bule atau turunan dari orang Eropa, orang Barat, namun ini kita lihat seperti orang bule ya. Dimulai dari kulit, rambut, bahkan matanya saja ini betul-betul mirip orang bule ya. Matanya biru kehijauan. Dan ini asli anak orang Jawa ya, bapak Jawa, ibu Jawa. Namun ini suatu keunikan. Ini anaknya cantik, ini sudah sekolah PAUD ya. Ini namanya Dita. Nama lengkapnya Anindita Asni Humaira. Nama yang sangat cantik sekali ya. Dan bila mana biasanya kalau anak-anak albino itu kadang banyak orang bilang mungkin untuk tubuhnya kadang gampang rapuh. Tapi untuk adik Dita ini nampaknya sampai sebesar gini, ini tubuhnya biasa-biasa saja ya, kesehatannya juga sempurna dan cukup cerdas ya. Ini ngomongnya juga sempurna. Bahkan ini kalau minta jajan, wah luar biasa ya. Ini suatu anugerah dari Allah, dari Tuhan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini sesuatu yang sangat unik. Kalau lagi diajak jalan-jalan atau kondangan dan lain-lain, banyak sekali orang-orang yang kepingin memiliki putri atau anak yang semacam ini ya. Tapi hal seperti ini kan nggak bisa dibuat, nggak bisa diminta ya. Yang jelas ini adalah anugerah. Dan kita doakan semoga adik Dita ini nanti tumbuh dewasa menjadi anak atau gadis yang cantik, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang jelas bisa menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Bisa kita bandingkan ya, untuk belakang dan sampingnya itu ada anak, ada seorang ibu, itu juga kulitnya ya, itu warna kulitnya bisa kita bedakan. Kalau adik Dita ini betul-betul putih ya, putih bule ya, dan bahasanya enggak bahasa bule karena dia lahir dari orang Jawa, jadi bahasanya betul-betul orang Jawa medok ya. Dan ini bicaranya sudah lancar, sudah lantang, dan ini sekali lagi betul-betul keunikan yang sangat luar biasa, anak albino. Kalau di dunia kesehatan ini kekurangan pigmen warna kulit ya, jadi ini warna kulit, rambut, dan mata beda dengan kita ya, orang Jawa. Namun itu juga suatu keajaiban. Mungkin itu dulu perkenalan dari Dek kita. Terima kasih.